Seramai 35 pesara hakim termasuk Balu atau tanggungan mereka mengemukakan saman terhadap kerajaan Malaysia dan tiga yang lain berhubung kegagalan menetapkan kenaikan pencen dan faedah yang diterima mereka sejak 2015. Mereka termasuk bekas Presiden Mahkamah Rayuan Alauddin Mad Sharif, bekas Hakim Besar Malaya Norma Yaakob, bekas Hakim Mahkamah Rayuan dan bekas Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Mad Yunus dan bekas Hakim Besar Malaya Haidar Muhammad Nor. Saman itu menamakan kerajaan Perdana Menteri tidak dinamakan. Jemaah Menteri juga tidak dinamakan dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam juga tidak dinamakan sebagai defenden pertama hingga keempat. Menurut saman pemula yang difailkan minggu lalu di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur itu, 28 plaintif adalah pesara hakim, manakala 7 yang lain adalah Balu atau orang tanggungan mereka.